Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar acara penandatanganan Fakta Integritas on the Road atau PINTER Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di lapangan Mako Kor Brimob Polri, Kelapa II Depok. ASSDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri menyampaikan bahwa kegiatan ini bukanlah hanya penandatanganan Fakta Integritas semata, namun juga pengambilan sumpah bagi para peserta, keluarga peserta dan panitia pada penerimaan calon anggota Polri tahun 2019 yang diikuti langsung oleh kurang lebih 4.000 peserta. Irjen Pol Eko Indra Heri juga mengatakan bahwa giat ini dilaksanakan secara serentak di 34 Polda jajaran dengan estimasi jumlah peserta sekitar 200.000 orang peserta dan telah memecahkan rekor MURI untuk kategori jumlah peserta penandatanganan Fakta Integritas terbanyak. Pengambilan sumpah dan pembacaan Fakta Integritas. Namun kalau tahun sebelumnya kita laksanakan di ruangan dan tidak bersamaan, tahun ini kita jadikan satu seluruh Indonesia dengan maksud untuk lebih menggelorakan sekaligus ingin memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa Polri dalam melakukan rekrutmen ini sesuai dengan moto kami, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi tidak ada KKN, tidak ada macam-macam. Mereka yang memang mampu, itulah yang akan lulus. Demikian rekan-rekan. Pak, betul. Tadi kebetulan kita menggandeng teman-teman dari MURI dan melihat bahwa ini memang unik, spektakuler bagi mereka sehingga ini mendapatkan penghargaan dalam bentuk rekor MURI. Karena ini baru pertama kali seluruh Indonesia secara live streaming seperti ini. Dari Depok, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.